Guna memberikan perhatian dan jaminan ketenaga kerjaan kepada juru parkir di Kota Sukabumi, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi masih akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi selama 2 bulan untuk kinerja juru parkir dan koordinator. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Ayi Jamiat mengatakan, saat ini ada 300 juru parkir di Kota Sukabumi dan sudah diberikan surat tugas. Dijelaskan AI, pemerintah akan mengevaluasi baik dari penataan dan peningkatan PAD dari parkir. Mengevaluasi, ya, mengevaluasi kinerja para jurir ya, dan koordinator. Jadi sampai dengan saat ini saya masih belum mengeluarkan, karena tadi Pak Wali kan menyampaikan kita akan evaluasi selama 2 bulan. Apakah memang kinerja para jurir itu betul-betul ya mencapai target, ya target kinerjanya seperti tadi. Mulai dari peningkatan PAD, ya, kemudian ketertiban kota, ya, kerapihan kota, nah, ini juga akan dilihat, ya, kalau misalkan nanti masih ada yang membandel, yang masih tidak bisa merubah kinerjanya, kita akan evaluasi. Jadi kita masih nunggu, kita mungkin dievaluasi sambil kita perbaikan-perbaikan, nah, kira-kira seperti apa, ya, penataan nanti market di wilayah Kota Sukabumi. Sementara itu, menurut salah seorang juru parkir, Madhadi mengatakan, meski sudah ada perhatian, namun demikian dirinya berharap ada jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah termasuk jaminan kesehatan. Menjadi juru parkir, Pak? Udah, kalau masalah parkir udah lama, Pak, dari tahun 2000 lah. Tahun 2000, Pak, ya, sampai sekarang? 22 tahun, berarti ya. Kepada pemerintah? Dari saya sendiri diharapannya supaya aman aja. Parkir aman, nyaman, enak. Iya, yang terutama ya kalau yang namanya aman itu kan banyak, ya aman kesehatannya juga, aman kecelakaannya, ya. Berarti sekarang kan alhamdulillah udah di cover sama BPJS untuk keselamatan kerjanya, betul nggak? Nah, ya, kenyamanannya juga mudah-mudahan kata Bapak Wali juga nanti Januari sekarang Mbak Februari mau di apa namanya? Dibenahin lagi, iya, betul. Nah, hanya itu aja untuk ke pemerintah Kota Sukabumi, khusus ke Pak Wali. Ya masalah keamanan lah nomor satu kan, betul nggak? Masalah jalan kan keamanan nomor satu. Nah itu aja, Pak. Dari Kota Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan.